bersama dengan penulisnya, iaitu Nurul Anis Abu Bakar. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Anis, di tangan kami ada buku Berdetak Cinta Allah dan Rasul. Jadi apa yang ingin dikongsikan, intipati buku ini, silakan. Terima kasih Kak Ima dan Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ceritakan sedikit berkaitan dengan buku yang saya tulis ini. Buku ini merupakan sebuah buku motivasi Demah Khabar Diri, di mana saya menulisnya tak lain dan tak bukan, kalau tengok tajuk pun Berdetak Cinta Allah dan Rasul, dengan tujuan mengajak para pembaca untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi dalam buku ini, kalau saya lihat, terdapat beberapa kisah kita yang masyhur di Islam, seperti kisah Rabi bin Haibar yang ada orang kita tengok dan kita masa berbalik diri kita. Selain pada itu juga dalam buku ini, saya turut-turutkan dengan tindakan dan latar saranan. Walaupun nampak ni ringkas, tapi apa yang penting, saya harapkan pembaca dapat dapat memberi keyakinan dan semangat kepada para pembaca lah untuk menilai aktiviti kehidupan sebenarnya. Baik. Dan Nurul, saya nak bertanyakan, saya pasti di pasaran ada buku-buku seumpama ini. Jadi apakah kelainan buku ini berbandingkan buku-buku yang ada di pasaran? Buku ini dia turut dia ada bonus, itu pelan tindakan dan nota saranan. Kalau buku-buku biasa dia sekadar bercerita, tapi dia ada apa yang perlu kita buat untuk membimbing pembaca tersebut. Anis, luarlah nama penanya ya. Nama penuh Nurul Anis Abu Bakar. Terima kasih Anis. Dan pada mereka yang berminat untuk mendapatkan buku ini, insyaAllah kita akan wawarkan di Facebook Assalamualaikum, di mana anda boleh dapatinya, insyaAllah. Kok-kok ni tak sampai.